hari ini seru-seru, kita mau ajak mereka untuk bermain di Brownie Show. Jadi Wendy dan Diki Billy sebagai juri yang menilai peserta dengan bakat yang mengagumkan. Ruben bilang kalau juri ini udah mulai bosen. Apa belum? Turun dikit. Oke, okay. Ruben bilang kalau juri ini sudah mulai bosen dan enek sama aksi para peserta. Juri bisa membunyikan lonceng untuk menstop aksi peserta. Jadi kalau jurinya bosen boleh dipencet loncengnya. Ya. Kalau mau silakan. Tapi yang dulu kita boleh. Oke. Juri, kami sudah persiapkan makanan. Di situ kalau mau dimakan boleh, sambil dihidangkan. Boleh. Ini lagi panas-panas kayak ini dimakan langsung. Oh. Diki coba-coba Diki. Oke, boleh. Langsung dari situ Diki seblak. Oh, jangan. Pers sekali saya pindahin ke sini dulu ya. Saya cobain seblak dulu. Cobain seblak dulu ya. Itu beneran? Beneran. Jangan langsung dimakan. Enggak. Dari sini dulu. Tatangga. Siapa? Siapa Ben? Siapa gue perlihat? Siapa? Rafael. Oke. Baik juri, kami persilakan yang pada mau nyemil boleh dulu siap, ya. Karena kami konsepnya itu lebih santai aja. Santai aja. Dan jadi pokoknya gini, kalau ada peserta, ya, kita kurang tertarik atau kurang pencet puas. Pencet bel. Boleh. Boleh pencet bel. Pencet bel. Ya. Boleh bunyikan ya. Pokoknya ya. Kita boleh lempar bel gak ke pesertanya? Apa? Ayo, mana? Nanti dipotong-potong sama netizen lagi. Iya. Ya, ntar yang ngerti ya. Kita panggil ini ya, peserta yang pertama. Neneng Logor. Logor. Iya lagu nanti barat Cianjur. Parantos siap tos bareng ngadangukeun. Mohon ieu sok mangga dikupingkeun didangukeun ku cepil mangga. Bismillahirrahmanirrahim. I'm begging you, so put your loving hands out baby. I'm begging you, Bapak, so put your loving hands out, darling. Di piaturanan kanggo ibu, bapak, kami persilahkan untuk menikmati semua hidangan yang sudah disediakan. Ini acara nikahan ya. Dari SMA kedua mempelai bersiap-siap di depan panggung. Teman-teman dari PT Pom Bensin Jakarta Utara, silakan bersiap-siap. Atas sebelah nama gak didahar, bapak diasup ke neto karena teko. Terima kasih. Ini saya sudah boleh pulang. Boleh sebentar. Kita dengar.
Kita dengarkan dulu komentar juri ya. Ini peserta kita. Iya, iya. Ini peserta kita. Apa iya? Enggak habis yang lain enggak ada lagi cuma ini doang. Ini doang. Cuma satu-satunya. Enggak ada lagi. Ini jurinya? Ya. Jurinya. Juri. Juri. Itu juri, bukan juri. Saya suka ya sama bantalnya, itu warnanya bagus. Pesertanya dong Pak. Nyanyinya. Pesertanya talentanya luar biasa. Suaranya menarik tapi orangnya tidak. Dan... ya bagus lah. Tapi outfitnya lebih diperhatikan sih menurut saya. Wendy, saya suka warna vokalisnya. Hmm. Dan yang lebih bikin saya tertarik itu adalah bulu matanya panjang kayaknya. Ini bukan bulu mata, Pak. Ini apa? Bulu mundu. Oke, baik. Juri cukup berarti? Ya, cukup. Cukup ya? Dek? Dek? Ntar kabarin ya, masuk apa enggak ya. Kita dikabarin ya. Ya. Ini terus ya. Ada peserta lagi enggak, Mas? Iya. Ada peserta lagi enggak selain ini? Ada peserta lagi. Boleh. Ada peserta lagi. Tampil ini... sendiri, beberes sendiri. Ya, duduk ke situ boleh enggak apa-apa duduk ke situ, Dek? Mau di mana? Di situ sini. Mau di sini. Ya udah, duduk boleh, sini. Ya, Pak ya. Anda nih, peserta kedua, ini benar-benar menegangkan, serem banget. Dia baru saja memenangkan di sebuah ajang kompetisi di Amerika. Wow. Secret Rosmalina. Lu orang belum apa-apa udah diberhentiin. Bentar dong, Pak. Ini peserta keberapa, Pak? Peserta kedua. Mbak, mohon maaf, Mbak. Sebelum tampil, mendingan ke Haji Naim dulu deh. Lehernya kayak sakit banget. Mbak. Silakan performnya, Mbak. Ini bahaya nih. Buka. Oh, enggak. Katanya enggak. Bukan enggak. Emang nih kayak gitu. Oh, sorry. Tepuk tangan. Pengen ditepokin. Kosong. Kalau kosong. Wah, kosong bolong. Kosong. Wah, ditium. Ditium lagi. Tepuk tangan. Kosong. Oh, gak bolong. Kosong. Tadi peraga ini salah. Ini ya. Ini bolong. Harusnya di resleting dulu. Jangan lu begini. Kan jadi ketahuan ada dua. Astagfirullahaladzim. Kalau dia emang agak. Ya kalau gua resleting ya ketahuan di depan orang banyak dong. Masih tahu nih kalau awalnya ini kan kosong tuh. Bolong ya. Ya, ditutup. Awalnya bolong dikosong. Oh, ditutup ya. Tutup. Baru ambil sela-selanya tuh. Nih, kosong. Kosong. Nah, habis itu baru taruh barang di sini. Gua enggak dikasih tahu tadi naruh barang. Berikan komentar kepada peserta. Ini bukan kesalahan peserta, Pak. Kesalahan kru nih. Iya, dia enggak ngomong, Mas. Yang kedua, sulap kedua. Masukin. Ya. Udah standby di situ. Terus? Di sela-selanya, Bu Ayu. Di sela-selanya. Iya, ini gua udah tahu. Terus maksudnya sulap. Itu Bu. Mana barangnya mana? Ini. Dibuka dulu resletingnya. Dibuka. Barangnya gini mana? Lu aja nih yang main. Mate. Bolong.
ya. Lu juga gak ngerti. Ada ini untuk tuh. Ini ditutup set tuh enggak kelihatan tuh yuk tuh enggak kelihatan tuh. Enggak cara. Gua diajarin sama lu, Leng. Gua diajarin. Lah sini biar caranya gimana? Ya. Biar cepat. Boleh. Kedua coba, nggak apa-apa. Kita kesempatan untuk peserta kedua. Kosong. Benda yang kedua. Kosong. Ada lagi nggak sih? Yang ketiga Bu Ayu. Yang ketiga. Bakat barusan. Tapi nggak kalah keren bakat-bakat sama yang satu ini ya. Coba kita lihat tayangannya. Bakat-bakat terbaik kembali mengguncang panggung spektakuler. Mulai dari permainan akrobat, kolosalnya bela diri taekwondo, hingga suara menggelegar yang membuat heboh para juri yang kocak. Ring Ring Show, Minggu 3 Desember jam 5 sore lewat 15 menit di Trans TV.